Laga hidup dan mati antar Timnas Indonesia dan Singapura di semifinal Piala AFF 2020 berakhir dengan skor 4-2. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan tuan rumah Singapura 4-2 melalui extra time di leg kedua semifinal Piala AFF. Timnas Indonesia menang dengan agregat 5-3 dan lolos ke final untuk menghadapi Thailand atau Vietnam. Kiper Singapura Hasan Sani menjadi sorotan karena tampil dengan sangat impresif. Hal itu pun menjadikannya man of the match di semifinal leg kedua Piala AFF 2020. Nama Hasan Sani pun menjadi trending di Twitter usai laga melawan Timnas Indonesia. Kiper berusia 37 tahun itu beberapa kali menggagalkan upaya pemain skuad Garuda untuk menambah skor. Singapura bermain dengan 9 pemain setelah Safiwan Baharudin dan Irfan Fandi diusir wasit. Meski demikian, The Lions justru berbalik unggul melalui tendangan bebas Syahdan Sulaiman.